ya kalau tanya suasana yang di dalam tentunya hikmat ya. Karena apa? Karena tadi kan acara yang sangat-sangat sakral, yaitu kedua mempelai mengikrarkan janji akad nikah. Jadi benar-benar hikmat. Banyak yang sedih, banyak yang nangis, karena buat saya ini kan adiknya Ayu paling kecil ya. Kan ya, cuma berdua kan? Berdua. Jadi ini bontot dan ya sedih lah semuanya. Terasa kamu kan menangis? Menangis sampai nangis karena makeup saya hancur. Tapi Mas Eko sendiri kan yang sempat menawarkan ke Ayu ya untuk menjadi saksi di pernikahan. Ya jadi gini, saya kenal sama Ayu kurang setahun dua tahun, udah puluhan tahun lah ya, gitu ya udah lama. Terus udah gitu juga waktu pernikahan yang kemarin yang dia batal juga minta saya untuk ya ngebantu segala macam gitu. Jadi pada saat kemarin, Om Eko, Sipa mau merit, ya udah Sipa merit udah. Kakaknya nggak jadi, sekarang gue yang jadi saksinya, dia bilang gitu. Oh pada ketawa tuh ayah rojak segala macam, ya udah, ya lempeng-lempeng aja. Jadi artinya kalau buat Ayu keluarga besar ayah rojak sih kita support, kita dukung, kita bantu. Menyiapkan hadiah juga nggak sih Mas Eko mungkin? Hadiahnya doa ya. Hadiahnya doa sama tadi dia yang merit gitu ya, dia yang akad nikah yang deg-degan kita gitu. Jadi banyak doa juga, bener serius. Ingat anak juga kan ngecewe gitu ya. Jadi nangis juga saya, bener nangis, bener sumpah. Sedih lah tadi, sedih. Bagaimana sama Mas Eko mungkin ngasih wejangan juga? Kalau ngasih wejangan sih tadi kita gak sempet ngobrol. Kalau sama Sipa, saya ngobrol sama Sipa. Apa tuh Mas Eko? Ya pokoknya gini, bahwa kalau jadi suami istri itu harus saling apa namanya, saling mengisi satu sama lain, saling support, saling menghargai satu sama lain. Jangan punya pikiran egonya dikencengin, tapi sekarang adalah mikirin bagaimana berdua langgung. Pokoknya gitulah masalah-masalah berkaitan dengan rumah tangga. Pengalaman maklum kita udah hampir 72 tahun menikah. Tadi ada komunikasi dengan ayah Ojak, mungkin ngobrol-ngobrol dengan ya, ayah Ojak. Ayah Ojak juga tadi nangis juga pada saat bukan ijab kabulnya, Sipa pada saat minta izin juga sedih. Umi juga nangis, Umi di samping saya nangis, akhirnya jadi saling-saling nangisan juga gitu ya. Ya kayak gitu, jadi buat saya tadi hikmat dan juga sedih lah, sedih banget gitu. Tapi akhirnya karena sudah selesai akad nikahnya dan satu hentakan napas gitu langsung, alhamdulillah saya sebagai saksi ditanya sama Pak Penghulu, gimana Mas Eko sebagai saksi dari perempuan, sah? Saya bilang alhamdulillah sah. Tapi doanya kita benar-benar ngucapin untuk Sipa dan Anda selamat menempuh hidup baru menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Ya dan langgeng. Istiqomah juga. Dan di cepat dikaruniai anak yang pintar, yang lucu, yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Makasih Mas Eko. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.